Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan masyarakat dan jemaah masjid yang ada di sekitar sini. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang saya rasakan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Inilah yang memikat kita. Inilah seharusnya yang membuat kita lebih berkasih sayang, lebih saling mencintai, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengikat kita dengan ikatan iman. Bahkan Allah juga mengingatkan persaudaraan antara sesama muslim adalah sebuah nikmat yang harus dijaga. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara dikarenakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Kalau begitu, penting sekali antara sesama muslim untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga persaudaraan, untuk menjaga tali cinta kasih, sehingga kita dapat bersyukur dengan nikmat ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini dapat bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Desa, Ketua Yayasan, Ketua DKM, dan seluruh masyarakat kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, telah kita pahami bersama bahwasannya Islam adalah sebuah agama yang dibangun di atas rukun-rukun. Dikatakan rukun Islam karena Islam tidak akan bisa tegak tanpa rukun tersebut. Karena rukun itu artinya tiang, penyangga. Bagaikan sebuah rumah, Islam memerlukan penyangga. Kalau tidak ada penyangganya, tidak ada tiang-tiangnya, maka rumah itu akan runtuh. Demikian pula agama Islam yang ada dalam diri seseorang. Kalau dia tidak menegakkan rukun-rukunnya, maka akan runtuh keislamannya. Sadar ataupun tidak sadar, suka atau tidak suka, kalau seseorang tidak menegakkan rukun-rukun Islam, akan runtuh agama dari dalam dirinya. Akan tetapi, ada satu hal yang mungkin perlu kita kaji lebih jauh. Kita tahu rukun Islam itu ada 5. Tetapi apabila seorang masuk Islam, cukup dia mengucapkan rukun pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak perlu mengucapkan seluruh rukun Islam yang 5. Cukup yang pertama saja. Dan 2 ucapan ini selalu kita ucapkan.
Ketika kita berwudu misalkan, habis wudu sudah disunnahkan untuk kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian pula kita salat di dalam tasyahud kita, mengakhiri salat kita baca dua kalimat syahadat ini. Kalau kita kaji lebih jauh, ternyata memang keseluruhan agama Islam sudah terkandung di dalam dua kalimat syahadat ini. Dan apabila kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Ta'ala dengan itu kita akan dapat meraih kebahagiaan. Sebab inilah yang kita tuju dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana agar bisa meraih kebahagiaan? Dan seorang muslim berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir yang mereka pikirkan hanya kebahagiaan di dunia saja. Tetapi seorang muslim yang selalu tertanam di dalam hatinya bagaimana agar dia dapat meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Ini yang utama. Karena kita menyadari kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Kehidupan yang sementara, tidak lama lagi kita akan kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau bagaikan seorang yang sedang menyeberangi jalan. Maksudnya apa? Kalau kita orang asing di dunia ini, berarti ini bukan kampung kita yang sebenarnya. Ini bukan negeri kita yang sebenarnya. Kita cuma sekedar menyeberang di sini. Lalu di mana kampung kita yang sebenarnya? Kampung halaman tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah selalu tertanam di dalam jiwanya bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan di kampung halamannya. Sebab di sanalah dia akan hidup selamanya. Adapun di dunia ini, dia hanya sekedar lewat. Dia hanya bagaikan orang asing, bagaikan perantau yang tidak lama lagi akan segera meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka untuk meraih kebahagiaan, apabila kita pahami dengan baik kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna muhammadar rasulullah, sungguh pada dua kalimat tersebut sudah tercakup kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Di dalam kalimat syahadatu an la ilaha illallah terkandung makna la ilaha illallah berarti kita meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Rukun yang pertama, rukun penafikan. Itu terdapat dalam kalimat la ilaha. Tidak ada yang disembah. Maksudnya tidak ada yang boleh dan tidak ada yang berhak disembah. Artinya apa? Artinya kita meyakini semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu salah. Semua yang dijadikan Tuhan selain Allah itu batil, itu tidak benar. Seorang belum dikatakan sebagai muslim, belum dikatakan dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meyakini di dalam hatinya semua yang dijadikan Tuhan selain Allah itu salah. Sebab inilah makna kalimat la ilaha. Oleh karena itu kita juga harus meyakini semua agama selain Islam adalah salah. Jangan sampai kita mengatakan ada agama selain Islam yang juga benar atas nama toleransi. Itu bukan toleransi yang benar. Bukan toleransi yang sesuai ajaran Islam. Bukan itu yang namanya toleransi.
Sebab kalau kita mengatakan ada agama Islam atau agama selain Islam yang benar, berarti kita belum mengamalkan kalimat La ilaha. Kenapa? Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan hanya Allah yang boleh disembah. Yang mengajarkan semua sesembahan selain Allah itu salah. Tidak ada kecuali Islam. Ini rukun yang pertama yang terkandung dalam kalimat La ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah rukun penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah, kecuali Allah. Kita yakini dialah satu-satunya sesembahan. Kita imani hanya Allah yang berhak disembah. Maka seorang muslim meyakini tidak ada satupun sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu dapat kita pahami, Islam tidak sekedar kita menyembah Allah, tetapi harus kita murnikan penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita yakini hanya Allah satu-satunya zat yang boleh disembah. Mungkin sebagian orang mengatakan, ini kok kedengaran ekstrim banget. Masa hanya Allah yang boleh disembah? Bagaimana dengan manusia yang lain? Bagaimana dengan sesembahan yang lain? Bagaimana dengan manusia yang lain yang menyembah selain Allah? Ini kok begitu fanatik? Kok Islam dikatakan satu-satunya agama yang benar? Bagaimana dengan agama yang lain? Kan agama yang lain juga mengajarkan kasih sayang. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan ini adalah pemikiran ekstrim atau ini adalah pemikiran fanatik, berarti dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini sudah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita diuji, apakah kita mengandalkan akal dan perasaan kita. Karena hakikatnya itu kan perasaan aja. Hakikatnya itu kan hanya akal-akalan saja. Kayaknya tidak masuk akal ya. Masa hanya Islam satu-satunya agama yang benar, yang lain salah? Kayaknya tidak sesuai perasaan. Masa semua orang yang menyembah selain Allah mau dikatakan salah? Jadi itu cuma akal-akalan dan perasaan. Kalau mengikuti wahyu, kalau mengikuti tuntunan Allah sebagai kunci keselamatan, sudah seperti itu ketetapan Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada agama yang benar selain Islam, sehingga Allah menegaskan, وَمَنْ يَلْتَبِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan menerimanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan? Kalau di dunia ini, biasanya kalau kita katakan rugi, adalah orang yang rugi dalam berbisnis. Dia sudah keluarkan modal yang besar, tetapi ternyata hasilnya tidak ada. Atau bahkan modalnya habis sama sekali, sementara dia tidak mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti itulah orang yang merugi di akhirat. Dia sudah capek-capek beramal, dia memeluk suatu agama dan dia anggap agama itu agama yang benar, sampai dia benar-benar melaksanakan ajaran agama itu, bahkan dia membelanya, tapi ternyata di akhirat kelak justru dia mendapatkan azab Allah. Itulah hakikatnya orang yang merugi. Ini yang pertama. Kita realisasikan kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita realisasikan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Seringkali kita hanya mengucapkan syahadat ini, namun kita belum benar-benar mengamalkan kandungannya. Telah kita pahami bersama, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Allah mengutus beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah kabarkan kepada kalian, sungguh benar-benar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian wahai umat manusia, ada teladan yang baik. Bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dan inilah hakikat syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Kita jadikan beliau sebagai teladan
dalam seluruh kehidupan kita. Ini kunci meraih kebahagiaan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Perjumpaan dengan Allah maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah, perjumpaan dalam keadaan disayangi oleh Allah. Siapa yang suka mengingat Allah sebanyak-banyaknya, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Maka seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita mestinya kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Dan kita telah membaca di dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan yang sangat utama, suri teladan yang sangat mulia. Akan tetapi ternyata masih banyak kaum muslimin yang belum menjadikan beliau sebagai suri teladannya. Ada juga sebagian kaum muslimin hanya mengambil akhlak beliau, hanya mengambil bagaimana cara beliau bergaul dengan manusia, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana bergaul dengan keluarga, bagaimana bergaul dengan masyarakat. Tetapi di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam iman, dia belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita menjadikan beliau sebagai teladan, insyaallah taala inilah kunci kebahagiaan sebagaimana yang Allah janjikan. Oleh karena itu, permasalahan yang sangat penting yang harus kita pahami, bagaimana cara merealisasikan dua syahadat ini? Bagaimana caranya? Kalau kita sudah tahu ini adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, lalu bagaimana cara kita merealisasikan keduanya? Pertama sekali, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita harus pahami untuk dapat mengamalkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dengan baik, harus kita ambil dari sumber yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah sumber kita di dalam beragama, sumber kita di dalam meraih kebaikan, meraih kebahagiaan. Barang siapa mengambil selain daripada dua sumber ini, pasti dia tersesat. Itu pasti, tidak bisa tidak, mesti dia tersesat. Dia akan salah jalan kalau dia tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Faraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnah rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Subhanallah, kita tahu bersama Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, sangat menginginkan keselamatan bagi kita. Beliau bersedih ketika beliau akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, beliau akan mati. Yang beliau pikirkan hanyalah umatnya. Beliau sedihkan harus meninggalkan umatnya. Bagaimana keadaan mereka setelah sepeninggalku? Apakah mereka akan selamat atau mereka akan celaka? Oleh karena itu Nabi SAW jauh-jauh hari sudah berpesan. Sebelum beliau meninggal dunia sudah berpesan. Beliau tidak meninggalkan apa-apa untuk kita. Beliau tidak meninggalkan harta untuk kita. Yang beliau tinggalkan hanyalah kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kata beliau, dua perkara ini kalau kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, kalian tidak akan salah jalan. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian akan sampai kepada tujuan, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di sini kata Nabi, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ini bermakna terbalik. Kalau kalian tidak berpegang teguh dengan keduanya, maka pasti kalian tersesat. Kan seperti itu. Nabi SAW menegaskan, kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, kalian tidak akan tersesat. Berarti kalau kalian melenceng dari Al-Quran wa Sunnah, kalian pasti tersesat. Maka setiap kita hendaklah mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini dalam keadaan tersesat, ataukah masih dalam keadaan mengikuti jalan yang benar? Kita lihat, apakah iman kita, apakah keyakinan kita sudah sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah atau tidak? Kalau sesuai berarti benar, kalau tidak berarti tersesat. Kita lihat ibadah kita, apakah sudah sesuai petunjuk Al-Quran wa Sunnah, atau ternyata kita mengikuti tambahan-tambahan, buatan-buatan, cara-cara beribadah yang dibuat oleh manusia, bukan berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran wa Sunnah, berarti kita masih di jalan yang benar, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti kita sudah tersesat. Kita kembali lagi, tinggalkan kesesatan itu, kembali lagi. Kita lihat apakah akhlak kita, apakah perilaku kita, apakah muamalah kita, apakah cara jual beli kita, apakah cara kita bekerja mencari nafkah sudah sesuai atau masih dalam koridor Al-Quran wa Sunnah, atau ternyata sudah bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau masih sesuai, berarti kita di jalan yang benar. Kalau tidak, berarti kita sudah tersesat. Kalau kita sudah tersesat, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan, karena kita bukan berada di atas jalan yang benar. Maka sangat dikhawatirkan, jangan-jangan kita tidak akan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan perlu kita pahami bersama yang dimaksud dengan kebahagiaan di akhirat kelak, apabila seorang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikat kebahagiaan serta hakikat kesuksesan seseorang. Jangan bangga kalau kita sudah berhasil menjadi pengusaha besar di dalam kehidupan dunia ini. Jangan bangga kalau kita sudah berhasil menjadi pejabat di dunia ini. Jangan bangga kalau kita sudah berhasil menjadi orang kaya raya di dunia ini. Jangan. Sebab justru kebanggaan kita itu akan mengantarkan kepada kesombongan, sehingga kita berpaling dari kebenaran, sehingga kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan juga karena hakikatnya bukan itu hakikat kesuksesan, bukan itu hakikat kebahagiaan. Allah kabarkan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang bahagia. Maka jangan tertipu dengan kesuksesan-kesuksesan yang bisa kita raih dalam kehidupan dunia ini. Semua itu tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Allah. Kita berhasil meraih pendidikan yang tinggi dalam pendidikan yang sifatnya umum. Kita berhasil meraih gelar sarjana, master, doktor, profesor sekalipun, itu semua tidak ada nilainya sedikit pun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu. Jangan menganggap karena pendidikannya sudah tinggi, berarti sudah selamat, berarti sudah pasti diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu. Keselamatan yang hakiki apabila kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita, dunia ini sesungguhnya tidak ada nilainya sama sekali. Mungkin kadang-kadang kita heran, kok orang kafir jelas-jelas dia menentang Allah, jelas-jelas dia tidak mau beriman kepada Allah, atau dia suka perbuatan maksiat, tetapi Allah berikan mereka kekayaan dunia. Bahkan lebih banyak orang kaya adalah dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak benar. Justru orang-orang yang benar kebanyakan yang miskin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab Allah berikan itu kepada mereka karena dunia ini tidak ada nilainya dalam pandangan Allah, sehingga Allah berikan kepada mereka. Kalau dunia ini begitu berharga,
niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir sedikitpun. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan dua sayap, cuma satu aja. Andaikan nilainya senilai satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Air yang kita minum bagian dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah itu bernilai dalam pandangan Allah, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk. Ternyata dunia ini dalam pandangan Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Berarti satu sayap nyamuk itu lebih berharga nilainya dari dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua untuk apa? Disampaikan kepada kita untuk apa? Agar kita jangan tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Agar kita jangan tertipu dengan berbagai macam fasilitas kemewahan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita lupa dengan kehidupan akhirat yang kekal. Sehingga kita lupa dengan kampung halaman kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita yang abadi, yaitu di akhirat kelak, di mana di sana hanya ada dua tempat tinggal, tidak ada pilihan lain. Kalau di sini kita masih bisa pilih-pilih, mau tinggal di desa ini atau desa itu, perumahan ini atau perumahan itu, di sana hanya ada dua, surga dan neraka, dan kita tidak diberikan kesempatan lagi untuk memilih kecuali di dunia ini. Justru kita memilih mau jadi penduduk surga atau penduduk neraka adalah di dalam kehidupan dunia ini yang sangat singkat. Baik. Ini sebagai mukaddimah agar kita dapat saling mengingatkan sebagai sesama saudara kaum muslimin. Tentunya kita berkewajiban untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan lalai, agar jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Masih ada kehidupan yang kekal, masih ada kehidupan abadi, itulah yang kita tuju. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, setelah kita mengetahui sumber untuk meraih kebahagiaan, untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Apakah sekedar kita tahu itulah kunci kebahagiaan? Tidak. Harus kita memiliki amal yang nyata. Maka pertama sekali yang harus kita lakukan adalah belajar. Kita harus mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Dan kita harus tahu bagaimana cara memahaminya dengan baik. Yaitu kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau di sini juga kita salah, maka kita akan salah seterusnya. Ada orang yang sudah tahu agama harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Ternyata Al-Quran dan Sunnah dia bawa mengikuti pemahamannya. Ini sama saja. Dia bawa melenceng sesuai pemahamannya. Maka harus kita kabarkan di sini, pemahaman yang Allah ridhoi adalah pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga penting sekali untuk memahami Al-Quran wa Sunnah, kita harus belajar. Ini kata kunci. Tidak akan bisa kita memahami Al-Quran wa Sunnah dengan baik tanpa kita pelajari. Sudahkah kita pelajari dengan baik Al-Quran wa Sunnah? Kemudian setelah kita pelajari, kita amalkan. Kita amalkan apa yang sudah kita ketahui, yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang diamalkan dan dipahami dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan-jangan yang kita amalkan justru sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau sesuatu yang justru bertentangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian setelah kita amalkan, jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Setelah kita belajar, kita amalkan, kita sampaikan, juga jangan lupa untuk melakukan semua itu, kita perlu kesabaran. Kita perlu yang namanya kesabaran. Sampai kapan kesabaran ini kita perlukan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sesuatu yang diyakini pasti akan datang kepadamu, itulah kematian. Maka kita perlu kesabaran sampai datang kematian menjemput kita. Nah, disinilah pentingnya materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kenapa perlu kesabaran? Sebab ternyata di dalam mempelajari ajaran yang benar, di dalam mengamalkannya, di dalam mendakwahkannya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pasti akan ada berbagai macam rintangan dan halangan yang akan merintangi jalan kita, yang akan senantiasa berada di depan kita menghalangi jalan kita. Itu sudah pasti, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghalangi jalan kita? Pertama sekali hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka harus kita tahan hawa nafsu kita kalau mau masuk surga. Sebaliknya neraka disenangi oleh hawa nafsu. Atau sebaliknya, surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Mengamalkan ketaatan tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Semua yang disenangi oleh hawa nafsu itu menjerumuskan kepada neraka. Sehingga perlu yang namanya kesabaran. Kita tidak bisa akan taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa menghindari perbuatan maksiat kalau kita tidak sabar. Maka kesabaran itu tidak sekedar kita butuhkan ketika kita ditimpa musibah, juga sangat-sangat dibutuhkan ketika kita taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dan juga yang akan menjadi rintangan kita yang terbesar adalah syaitan. Setan ini jamaah sekalian, jangan kita ketika disebut setan langsung kita pahami dia adalah hanya makhluk yang tidak bisa kita lihat, yang suka membisik-bisikkan godaan di telinga kita. Tidak. Setan ini bisa bermakna luas. Bisa bermakna makhluk yang tidak bisa kita lihat dari kalangan jin, dan juga bisa bermakna makhluk yang bisa kita lihat dari kalangan manusia. Sama-sama mereka bekerja sama untuk menghalangi jalan kita mengikuti kebenaran. Sehingga bisa jadi kalau kita tidak sabar, maka kita akan menuruti godaan mereka. Maka kita akan terhalangi dengan rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang mereka buat. Ini sudah ketetapan Allah, sudah sunnatullah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah. Kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni. Mereka itu adalah para setan. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ini Allah sendiri yang mengabarkan, setan itu bukan saja dari kalangan jin yang tidak bisa kita lihat, banyak juga setan dari kalangan manusia. Bahkan terkadang atau bahkan seringkali setan dari kalangan manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin yang tidak bisa kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Para setan-setan ini saling mewahyukan, saling membisikkan bagaimana caranya agar menghalangi orang-orang yang beriman agar mereka tidak mengikuti jalan kebenaran. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang nampak indah, indah didengar, indah dilihat, tetapi hakikatnya itu adalah racun. Maka inilah yang membuat kita butuh kesabaran. Dan perlu kita sampaikan di sini, setan-setan itu akan terus memerangi kita. Dan peperangan itu jemaah sekalian, juga jangan kita pahami hanya dalam bentuk fisik. Peperangan yang menimbulkan korban jiwa, menumpahkan darah,
menghancurkan harta. Tidak. Justru ada satu peperangan yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu perang terhadap akidah kita, perang terhadap akhlak kita, perang terhadap ibadah kita, yang dinamakan oleh sebagian orang dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Walaupun penamaan ini tidak mewakili perang itu yang sesungguhnya, atau invasi pemikiran, invasi ideologi, demikian mereka menyebutnya. Inilah yang kita maksudkan di dalam pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Mereka perangi akidah kita. Mereka sesatkan kaum muslimin agar akidahnya, agar imannya tidak lagi mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka sesatkan kaum muslimin agar ibadahnya tidak lagi mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula akhlaknya, tidak lagi meneladani Rasulullah SAW di dalam berakhlak, tetapi lebih senang mengikuti akhlak-akhlak mereka yang buruk. Inilah yang dibicarakan di dalam buku ini. Iya. Maksudnya adalah peperangan terhadap agama kita dari sisi akidah. Disimpangkan maknanya, agar kita tersesat mengikuti pemahaman mereka. Demikian pula dari sisi ibadah dan akhlak, agar kita memahami agama ini tidak seperti yang dipahami lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang terjadi. Iya. Jadi inilah hakikat yang dibahas di dalam buku ini. Oleh karena itu, kita perlu pahami dengan baik. Dan bagaimana cara, terutama bagaimana cara kita menghadapi peperangan ini. Dan kaum muslimin, dalam menyikapi peperangan ini, itu terbagi tiga. Terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak menyadari adanya peperangan ini, dan juga tidak menyadari akibatnya. Iya. Sebelumnya perlu dibaca pada halaman 10 sampai halaman ke-19, di situ disebutkan sarana-sarana yang mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin dari sisi ini. Terkadang mereka menggunakan lembaga-lembaga pendidikan, dan programnya pun berbagai macam. Terkadang terlihat Masya Allah sangat bagus sekali program beasiswa kepada siswa berprestasi. Tetapi belajarnya di mana? Belajarnya di negeri-negeri kafir. Sehingga mereka buka, misalnya di Universitas Leiden Belanda, demikian pula di Kanada, di Australia, suatu studi khusus yang mereka namakan Islamic Studies. Lalu datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, menawarkan program beasiswa kepada perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sehingga setiap tahun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini diberikan fasilitas untuk dapat mengirim putra-putri mereka untuk belajar di sana. Ternyata setelah pulang, mereka hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Dari sisi apa? Bukan dari sisi kulitnya. Kulitnya masih sama dengan kita. Status di KTP-nya masih sama dengan kita, tertulis beragama Islam. Tetapi pemikirannya sudah berubah. Gaya hidupnya sudah berubah. Ibadahnya sudah berubah. Akhlaknya sudah berubah. Inilah yang dia berusaha mentransfer kepada anak-anak kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Setelah itu, bukan berhenti sampai di situ dukungan-dukungan mereka. Masih diberikan fasilitas-fasilitas, masih diberikan tunjangan bulanan, didukung dengan dana yang sangat kuat agar misi mereka terus berjalan di negeri kaum muslimin. Agar orang yang tadinya muslim ini, yang sudah dididik oleh mereka, dapat terus menyebarkan pemikirannya seperti pemikiran mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Ini diantara caranya. Bisa jadi caranya dengan media massa, dengan film-film, dengan musik-musik,
Mereka tampilkan di situ gaya hidup mereka yang rusak. Lalu diekspor ke negeri-negeri kaum muslimin. Ternyata hasilnya betul-betul terlihat. Coba saja Bapak Ibu sekalian perhatikan. Coba tanya kepada bapak-bapak kita. Dulu ada enggak yang pahanya terlihat di televisi? Dulu ada enggak yang berani cium-ciuman di depan televisi? Coba tanya kepada kakek-kakek kita yang dulu mungkin sudah punya televisi. Sekarang itu sudah sesuatu yang sangat biasa. Terlihat sangat biasa peluk-pelukan antara laki-laki dan wanita di televisi, paha terlihat, dada terlihat di televisi, itu sudah biasa. Bahkan yang lebih daripada itu, mungkin melalui jalur-jalur yang ilegal seperti internet, majalah-majalah dan sebagainya, sekarang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah di sini kelompok kaum muslimin yang pertama ini banyak yang tidak menyadari ini hasil peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir ke negeri-negeri kaum muslimin. Tidak menyadari. Bahkan mereka sendiri sebetulnya sudah menjadi korban perangnya, tapi belum menyadari. Maka semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Ini yang pertama. Golongan yang kedua, ada sebagian kaum muslimin yang sudah menyadari. Ada segolongan kaum muslimin yang sudah menyadari. Tetapi justru mereka tidak menyadari, di satu sisi mereka sudah termasuk korban perang. Kenapa? Karena dalam menyikapi peperangan tersebut, mereka tidak mengikuti tuntunan-tuntunan syariat. Saya berikan contoh. Kalau memberikan contoh banyak sekali sebetulnya. Saya berikan contoh satu saja. Ada sebagian orang yang mengatasnamakan Islam. Bahkan terlihat Masya Allah semangat mereka untuk memperjuangkan Islam luar biasa. Bahkan kemana-mana pakai seragam putih-putih, pakai jubah, pakai sorban, tertulis di pakaian mereka pembela Islam. Tidak cukup di dalam hatinya, perlu ditulis dalam pakaian mereka pembela Islam, luar biasa. Banyak yang seperti ini. Bahkan yang mereka teriakkan setiap hari, bagaimana negara kita menerapkan syariat Islam. Ini wajib bagi negara. Bahkan sebagian mereka mengatakan pemerintah kita ini sudah kafir. Kenapa? Karena tidak mau menerapkan syariat Islam. Ini ucapan mereka ya, bukan ucapan saya. Sama seperti itu, semangatnya luar biasa. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, mereka sendiri sudah menjadi korban perang ini. Kalau melihat bagaimana bahasa-bahasa mereka di dalam media-media mereka, luar biasa. Kita harus menentang Amerika. Kita harus menentang penjajahan. Tapi ternyata mereka tidak sadar mereka sendiri sudah menjadi korban penjajahan tersebut. Sebagaimana ditulis di dalam buku ini, pada halaman, yang bisa dilihat pada halaman 22, ada salah satu strategi perang yang ditulis, sengaja ditulis dan kemudian bocor kepada kaum muslimin oleh orang-orang Yahudi yang mereka sebut dengan protokolar. Di situ salah satu strategi mereka untuk memerangi kaum muslimin adalah dengan menimbulkan permusuhan antara pemerintah dan rakyatnya. Menimbulkan permusuhan antara pemerintah dan rakyatnya. Kita lihat, banyak yang seperti ini. Dia mengaku memperjuangkan Islam, tetapi pada saat itu juga dia mencerca, mencela, menggibahi dan menjelek-jelekan pemerintah kaum muslimin. Ini yang mengatasnamakan Islam. Yang tidak mengatasnamakan Islam justru lebih banyak juga. Atas nama membela rakyat, melakukan demonstrasi di jalanan. Padahal yang mereka lakukan justru mengganggu rakyat. Membuat rakyat susah. Sehingga timbul permusuhan antara rakyat dan penguasanya. Kita lihat media massa kita hari ini. Hampir-hampir koran itu gak akan laku kalau tidak ada berita korupsi yang dilakukan pejabat fulan, pejabat ini, pejabat itu. Ini hasil daripada perang yang digencarkan oleh orang-orang Eropa kepada kita. Coba lihat televisi, berita setiap hari yang kita lihat. Saya tidak anjurkan menonton televisi ya. Cuman kalau sudah ada yang pernah lihat, luar biasa. Hampir tiap hari ada berita
menjelek-jelekkan pemerintah kaum muslimin. Padahal sudah tahu dalam Islam tidak boleh ghibah. Dalam Islam tidak boleh namimah. Tapi masih tetap dijalankan. Ini hasil dari mengikuti metode media massa yang ada di mana? Di negeri-negeri kafir. Khususnya di Eropa. Demonstrasi. Dari mana demonstrasi itu datang? Siapa yang pertama menjalankan demonstrasi di dunia ini? Orang-orang kafir. Kemudian diekspor ke negeri kaum muslimin. Berarti mereka sudah berhasil sebetulnya. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, sebetulnya kebanyakan kaum muslimin sudah dikalahkan di dalam perang ini. Bukti apa dikalahkan? Sudah mengikuti metode-metode mereka. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan di mana-mana. Dengan adanya demonstrasi, dengan adanya aksi-aksi di jalanan atas nama memperjuangkan rakyat. Coba lihat, subhanallah, seakan-akan yang mereka lakukan itu benar, atas nama memperjuangkan nasib rakyat. Ini juga seperti yang saya katakan tadi, metode yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, yuhyi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan manusia dan setan jin ini saling membisikkan kata-kata yang indah dan menipu. Kan indah sekali, seakan-akan masya Allah bagus sekali mereka mau memperjuangkan nasib rakyat. Ternyata hasilnya malah mengganggu rakyat, mengganggu fasilitas-fasilitas umum, merusak fasilitas-fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum. Ini yang terjadi. Ini hasil dari peperangan yang digencarkan oleh orang-orang kafir terhadap negeri kaum muslimin. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Ini cuma sebagai contoh saja. Maka ini golongan yang kedua. Adapun sikap seorang muslim, bagaimana dia mensikapi pemerintahnya, kalau dia melihat pemerintah melakukan kesalahan, hendaklah dinasihati dengan baik-baik. Bukan dengan demonstrasi, bukan dengan menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa. Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultan falyubdihi alaniyatan, walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhal wa illa qad adda alladhi alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia nampakkan terang-terangan. Ini pesan siapa? Pesan Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit sekali yang mengetahuinya. Sampai orang-orang yang mengatasnamakan perjuangan Islam juga tidak tahu. Apa ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Tidak tahu. Kenapa? Karena kembali kepada awal tadi, tidak belajar. Kalaupun belajar sudah tahu, tidak diamalkan. Yang sudah mengamalkan pun belum menyampaikan kepada saudaranya. Iya. Maka ketika dia melihat di media-media massa orang-orang kafir terdapat celaan-celaan kepada pemerintah mereka, di negeri-negeri kafir dibebaskan berdemonstrasi, itu dia ikuti. Dia tidak tahu ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menasihati penguasa, falyubdihi alaniyatan, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya dan dia menyepi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak, sudah. Dia sudah melakukan kewajibannya. Dia sudah melakukan kewajibannya. Iya. Bagaimana sebagai contoh, bagaimana mereka, kaum muslimin, saudara-saudara kita, sudah termakan. Ya. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir yang memang sengaja. Sengaja mereka buat untuk dijadikan contoh. Bukan contoh bagi sesama mereka, juga contoh bagi kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin pun sudah mencontoh mereka. Ini golongan yang kedua. Ada pun golongan yang ketiga dalam menyikapi peperangan ini adalah mereka yang sudah menyadari adanya peperangan ini. Sudah tahu yang namanya orang-orang kafir, yang namanya syaitan, itu pasti akan terus memerangi
orang-orang yang beriman. Dan mereka juga paham bagaimana cara menghadapinya. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Hendaklah kita sadar ada peperangan ini, dan hendaklah kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Jangan tidur terus. Harus kita sadar. Kita terus menerus setiap hari diserang dari segala penjuru. Media-media untuk merusak akhlak kita, merusak anak-anak kita, setiap hari menyerang kita. Dan subhanallah, serangan itu sudah berada di tengah-tengah rumah kita sendiri, melalui media yang namanya televisi dan lain sebagainya. Sekarang subhanallah, media-medianya lebih beragam lagi. Internet pun banyak beragamnya. Ada Facebook dan lain sebagainya. Dimanakah? Hendaklah sekarang kita bangun, kita sadar, jaga diri kita, jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita, jaga mereka. Tanamkan akidah yang benar kepada mereka. Tanamkan ibadah yang sesungguhnya kepada mereka. Tanamkan akhlak Islam kepada mereka. Sadarkan mereka bahwasannya itu salah. Itu adalah usaha daripada musuh Islam untuk menyesatkan kamu, wahai anakku. Hati-hati. Ini yang harus kita paham dengan benar. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Dan di sini, di dalam buku ini disebutkan bahwasannya sejarah awal mulanya terjadinya peperangan ini ketika orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir yang ada di Eropa, gabungan antara Kristen dan Yahudi, menyadari mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan kekuatan senjata, yaitu pada perang salib. Ya, sering kita mendengarkan istilah perang salib. Itu adalah peperangan serangan orang-orang kafir Eropa ke negeri kaum muslimin. Sampai mereka berhasil menghancurkan satu negeri kaum muslimin yang telah hidup selama 1000 tahun. Yaitu negeri kaum muslimin yang ada di Spanyol. Sekarang tinggal cerita dan tinggal nama. Mungkin kita juga tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu. Ternyata di Spanyol itu, yang hari ini menjadi pusat orang-orang kafir, dulu adalah pusat negeri kaum muslimin. Terus mereka menyerang sampai ke negeri-negeri Arab. Tetapi ternyata mereka berhasil dipukul mundur, berhasil dikalahkan, sehingga mereka mengambil kesimpulan memang tidak bisa mengalahkan umat Islam dengan kekuatan senjata. Kalau begitu apa? Dengan strategi baru. Apa itu? Rusak akidah mereka, rusak akhlak mereka, rusak ibadah mereka. Kalau itu sudah rusak dengan sendirinya, mereka akan berada di bawah kekuasaan kita. Gak perlu kita serang mereka, ngapain susah-susah. Kalau mereka sudah mengikuti akidah kita, keyakinan kita, pemikirannya pemikiran sudah seperti kita, dengan sendirinya mereka akan mengikuti kita. Dan subhanallah, ini sesuatu yang sangat ironis sekali. Ternyata di samping mereka merusak akhlak kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, merusak ibadah kaum muslimin, mereka juga mendapatkan keuntungan duniawi di balik itu. Luar biasa. Di ekspor ke negeri-negeri kaum muslimin, film-film yang mereka buat, lagu-lagu yang mereka buat. Kaum muslimin rusak akhlaknya, rusak imannya, rusak ibadahnya. Bersamaan dengan itu mereka pun dapat keuntungan. Baru-baru ini, mungkin sekarang masih ada, saya sempat lihat di internet, datang yang namanya Suju. Apa itu Suju? Hah? Super Junior. Dia sudah merusak kaum muslimin, merusak anak-anak kita dengan dandanan-dandanan mereka yang bertentangan dengan Islam. Dengan pergaulan-pergaulan mereka yang rusak. Dengan akidah-akidah mereka yang rusak. Sehingga anak-anak kita, Masya Allah, menjadi ikut-ikutan seperti mereka. Tidak ada perhatian daripada generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama seperti mereka mencurahkan perhatian untuk mengikuti perkembangan berita-berita suju. Sampai katanya ada yang menangis histeris karena di bandara tidak sempat bertemu idolanya. Ketika bertemu idolanya, na'udzubillah, yang terjadi adalah perzinahan. Yang terjadi adalah berbagai macam kemungkaran-kemungkaran.
Tetapi ironisnya bersamaan dengan itu, mereka pun dapat keuntungan duniawi, dapat uang. Sampai-sampai untuk membeli tiket konser Lady Gaga, itu kaum muslimin sudah antri. Siapa pak kaum yang antri beli tiket? Kaum muslimin. Bisa dipastikan minimal 80% kaum muslimin. Dalam keadaan dia datang untuk merusak akhlak kita, datang untuk mempertontonkan auratnya, untuk mengajak wahai wanita-wanita muslimah yang ada di Indonesia, inilah busana yang baik. Itu sebetulnya yang diinginkan. Ini kehidupan yang sebenarnya. Untuk bisa nonton Lady Gaga, sudah pada antri untuk beli tiket kaum muslimin. Jadi subhanallah, mereka merusak kita dan mereka pun mendapatkan keuntungan. Sehingga disebutkan di dalam buku ini, ketika mereka merasa tidak akan berhasil mengalahkan kaum muslimin dengan kekuatan senjata, karena adanya semangat jihad di dalam diri mereka, maka solusinya harus hilangkan dulu semangat jihad dalam diri mereka. Buat mereka cinta dunia, buat orientasi mereka hanya untuk kehidupan dunia ini, buat mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Sehingga mereka lupa berbekal, mereka lupa dengan kampung halamannya sesungguhnya adalah akhirat, sehingga mereka mudah dikuasai. Dan bersamaan dengan itu, keuntungan duniawi pun akan mengalir kepada kita. Kurang lebih seperti itu apa yang mereka rencanakan. Tetapi yang sebenarnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini bukan hal yang baru. Kurang tepat kalau dikatakan itu nanti muncul setelah terjadinya perang salib. Mungkin saja ketika itu mereka lebih gencarkan lagi. Tetapi sesungguhnya adanya peperangan seperti ini sudah dimulai ketika bapak kita pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Setan sudah berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Inilah peperangan pertama. Peperangan pertama yang dikobarkan oleh setan-setan ini. Nanti ternyata dia berhasil menciptakan setan-setan dari kalangan manusia. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana perjanjian atau janji setan untuk memerangi manusia dari sisi ini, bukan dari sisi peperangan fisik. Di dalam Al-Quran setan mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la ba'udanna lahum siratal mustaqim." Katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka," yakni umat manusia, "dari mengikuti jalanmu yang lurus." Ini peperangan atau pengumuman perang yang disampaikan oleh setan sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Dikatakan, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan hamba-hambaku dari kalangan manusia itu." Lalu di sini setan pun menjelaskan bagaimana metodenya. Dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Jadi kita akan digoda, akan diperangi dari depan kita. "Wa min khalfihim," dan dari belakang kita. "Wa an aymanihim," dan dari bagian kanan. "Wa an syama'ilihim," dan juga dari bagian kiri. Sampai kata setan, "Wa la tajidu aktsarahum syakirin," sehingga engkau tidak mendapati kebanyakan manusia sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini tujuannya. Tujuannya agar manusia kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Qala khruj minha mad'uman madhura." Kata Allah kepada setan, "Maka keluarlah engkau dari surga itu dalam keadaan terhina dan terusir." Lalu kata Allah, "Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in." Maka barang siapa dari kalangan hamba-hambaku yang mengikuti engkau, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari kalian semuanya. Subhanallah, inilah tujuan syaitan, agar semakin banyak yang menemani dia di neraka jahannam. Di dalam ayat ini setan menjelaskan dia akan memerangi manusia
dari seluruh penjuru. Dari bagian depannya, dari belakangnya, dari kanan dan kirinya. Apakah maksudnya ayat ini? Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diajarkan tafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia memerangi kita dari arah depan adalah usyakkikuhu fi akhiratihi. Setan membuat kita ragu dengan kehidupan akhirat. Dengan apa? Dia membuat ragu dengan dua metode. Metode syubhat dan metode syahwat. Syubhat itu artinya mengajak kita mengikuti selain daripada tuntunan Al-Quran wa Sunnah, mengikuti pemikiran orang-orang kafir. Sedangkan syahwat dibuat kita cinta dunia. Sehingga kata Ibnu Abbas, maksudnya setan mendatangi kita dari arah belakang adalah uraghibuhu fi dunyahum. Aku buat mereka cinta dengan dunia. Aku buat mereka cinta dengan dunia. Ini metode setan. Pertama, kita diberikan keraguan dengan kehidupan akhirat, sehingga kita kurang percaya lagi dengan kehidupan akhirat. Sampai-sampai orang yang beribadah pun dia masih ada keraguan dalam dirinya tentang kehidupan akhirat. Mungkin ada yang pernah mendengarkan, ada yang mengatakan lebih baik sekolah, karena kalau akhirat itu ada, saya melaksanakan sholat, berarti saya tidak akan diazab. Kalaupun akhirat tidak ada, katanya, saya tidak rugi. Ini ucapan nampak kelihatan benar, tetapi ini ucapan kekufuran. Kenapa? Karena ucapannya tersebut menunjukkan dia masih ragu dengan kehidupan akhirat. Seorang muslim bukan seperti harus yakin kehidupan akhirat itu pasti ada, balasan atas setiap amal pasti ada. Maka ini hasil daripada tipuan syaitan. Kita dibuat ragu dengan kehidupan akhirat, sehingga orientasi kita hanya kehidupan dunia. Kemudian didatangi dari arah belakang kita, maknanya kita dibuat cinta dengan kehidupan dunia. Dan dalam Al-Quran juga dikabarkan salah satu metode setan untuk membuat kita cinta dengan kehidupan dunia, disebutkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, wastakhdhiz man istata'ta minhum bisautik. Maka silahkan wahai setan, hasunglah siapa yang kau mampu untuk menghasung mereka dengan suaramu. Dengan apa? Suaramu. Dijelaskan para ulama seperti yang dijelaskan Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan maksudnya dengan suaramu adalah dengan permainan-permainan dan nyanyian-nyanyian. Maka dari sini kita ketahui inilah salah satu metode setan untuk membuat kita cinta dengan kehidupan dunia ini, dengan permainan-permainan. Subhanallah. Kita lihat sebagian kaum muslimin begitu maniak dengan yang namanya sepak bola, tidak peduli dengan waktu-waktu sholat lagi, yang penting bisa nonton sepak bola. Betul atau tidak, Pak? Mengadakan pertandingan sepak bola tidak peduli apakah masuk waktu sholat atau tidak, sepak bolanya jalan terus. Bahkan sampai terjadi konvoi-konvoi di jalanan dan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kaum muslimin. Menonton sepak bola sampai lupa waktu. Kalau bangun sholat tahajud, masya Allah, susahnya bukan main. Sholat subuh saja susahnya bukan main, tapi bangun menonton sepak bola siaran langsung, kebetulan diputar jam 2 malam, dia bisa bangun, dia bisa melek. Ini harus kita sadar, buka mata, bangun dari tidur kita. Ini adalah peperangan, bukan sekedar bersenang-senang biasa. Ini peperangan yang memang sudah Allah kabarkan itu metodenya setan. Demikian pula nyanyian-nyanyian, itu sudah metode setan untuk menyesatkan manusia. Lihat anak-anak kita, berapa banyak dia hafal lagu-lagu, berapa banyak dia hafal nama-nama artis, bahkan artis yang jelas-jelas kafir, pemain bola yang jelas-jelas kafir, dia jadikan sebagai idola.
Dia tidak kenal lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mendengar namanya Abu Bakar disebut. Dia tidak tahu sejarahnya Umar bin Khattab. Dia tidak tahu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi kalau berita transfer pemain bola, setiap hari dia ikuti. Berita penyanyi ini dan penyanyi itu mau konser di sini, konser di situ, dia tahu. Bahkan dia tahu dia akan menginap di hotel mana. Dia sudah nunggu di situ untuk sekedar bertemu dengan penyanyi idolanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya telah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, "La yakunanna aqwamun min ummati yasfahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azih." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Apa itu? Pertama, perzinahan. Yang kedua, khamar. Yang ketiga, sutra bagi laki-laki. Yang keempat, al-ma'azif, alat-alat musik. Karena memang ternyata alat-alat musik ini dari awal sudah dijanjikan oleh setan untuk dia jadikan sebagai metode menyesatkan manusia. Ini makna dia mendatangi dari belakang kita. Adapun maksudnya dia mendatangi dari bagian kanan adalah dia membuat kerancuan di dalam agama kita. Misalkan saya sebutkan satu contoh kerancuan. Sudah ada pemikiran yang beredar di masyarakat, kan semua agama mengajarkan kasih sayang. Maka kalau begitu semua agama benar. Ini yang namanya kerancuan. Kita jadi lupa dengan ketetapan Allah, semua agama salah, semua agama sesat, semua agama batil. Apalagi kalau kita tidak belajar, kita tidak berbaca, tidak pernah membaca firman Allah, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kena syubhat, kena kerancuan seperti ini, langsung terpengaruh. Benar juga ya. Ternyata semua agama mengajarkan kasih sayang. Kalau begitu semua agama benar. Demikian. Ini metode syaitan. Adapun maksudnya dia datang dari sebelah kiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ushri lahumul ma'asi." Kata setan, "Aku buat mereka senang dengan kemaksiatan. Aku buat mereka cinta dengan perbuatan maksiat." Dan subhanallah, ini pun sudah benar-benar berhasil. Yang merupakan perbuatan maksiat di tengah-tengah sebagian masyarakat sudah dianggap hal-hal yang biasa saja. Wanita-wanita yang telanjang, yang mempertontonkan auratnya, dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebaliknya kalau ada wanita yang pakai jilbab, apalagi jilbabnya lebar sehingga lekuk-lekuk tubuhnya tidak terlihat, dan itulah tujuan pakai jilbab, dikatakan ini aneh. Ini ajaran apa lagi ini? Ini aliran dari mana? Pakai cadar yang disepakati oleh seluruh ulama empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya menganjurkan pakai cadar. Tapi di zaman ini kalau lihat oleh orang pakai cadar, ini aliran sesat dari mana lagi ini? Jadi yang benar dianggap salah. Justru sebaliknya, yang buka-bukaan di jalanan mempertontonkan aurat setiap hari ditonton di televisi oleh anak-anak kita, dianggap itu biasa-biasa saja. Naudzubillah, ini yang terjadi. Mari kita bangun, mari kita sadar, ini adalah peperangan. Iya. Jadi betul-betul syaitan telah berjanji untuk menyesatkan manusia, dan dia memiliki tentara-tentara, baik tentara dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini harus kita sadar betul. Sebagaimana yang Allah kabarkan, syayatinul insi wal jinni, setan-setan itu dari kalangan manusia dan juga jin. Dan apabila mereka telah berhasil, pada akhirnya umat Islam akan kalah. Umat Islam akan terbelakang. Apakah hari ini kita masih menganggap umat Islam adalah umat yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan? Dalam keadaan saudara-saudara kita dibantai, kita tidak mampu menolong mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Pernah baca enggak? Berapa korban perang penyerangan Amerika ke Afghanistan? Ribuan kaum muslimin. Berapa korban perang penyerangan Amerika ke Irak dan sampai hari ini mereka masih berkuasa di sana? Ribuan kaum muslimin. Berapa korban pembantaian orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina? Sementara kita di sini, saudara-saudara mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal kita punya angkatan perang. Kita punya senjata-senjata juga. Dan kita juga mampu berjihad. Kenapa kita diam saja? Dikarenakan kita memang sudah kalah. Sudah kalah perang. Jadi ini dulu mereka tahu, ini dulu harus dihilangkan. Rasa persaudaraan antara kaum muslimin. Cinta dunia harus ditanamkan sehingga mereka sudah tidak mau berjihad, tidak ada kepedulian lagi dengan kaum muslimin. Kaum muslimin sibuk memperhatikan setiap hari bagaimana pertandingan antara klub ini dan klub itu. Kapan ada konser penyanyi ini dan penyanyi itu. Itu yang mereka sibukkan setiap hari. Sehingga ketika saudara-saudara mereka dibantai, mereka tidak ada semangat jihad. Hilang sudah semangat jihad dari dalam diri kita. Kalau begitu kita bisa simpulkan kaum muslimin dalam keadaan terhina, dalam keadaan kalah. Dan kekalahan yang paling besar ketika kita sudah berpaling dari ajaran-ajaran agama kita dan mengikuti pemikiran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, dan seterusnya. Ini sebetulnya kekalahan yang paling besar, kehinaan yang paling besar. Lalu, bagaimana solusinya? Sesungguhnya, ini pun sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Seperti yang saya tekankan di awal. Kalau kita berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah, maka kita akan selamat. Sebaliknya, kalau kita tidak berpegang, maka kita akan tersesat. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, telah mengabarkan kepada kita akan adanya kekalahan ini. Apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Ini kunci untuk kita selamat dari peperangan ini. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Idza tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم." Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ini dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan kalian telah meridhoi pertanian dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Persis seperti hari ini, kehinaan menimpa kaum muslimin. Tidak ada kemuliaan kita dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nusirtu birrubbi mashirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan membuat musuh takut, musuh gentar dalam jarak perjalanan satu bulan. Satu bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya sampai di tempat musuh, musuh sudah takut. Kalau kita tidak, setiap hari musuh membantai saudara-saudara kita tanpa rasa takut, kaum muslimin yang begitu banyak ini akan bersatu dan memerangi mereka. Tidak ada kemuliaan kita di mata mereka. Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian hatta tarji'u, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebab kehinaan dan bagaimana solusi agar hilang kehinaan ini dari dalam diri kita. Sebabnya beliau jelaskan. Pertama, idza tabaya'tum bil ayna. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ayna. Cara inah ini maksudnya adalah salah satu bentuk riba. Salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Riba ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi.
Kata Allah, wa aklihimur riba. Mereka itu sudah terbiasa makan riba. Namun apa yang kita saksikan hari ini, riba hampir-hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Hampir-hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang menjadi nasabah bank, bahkan mungkin bisa kita katakan hampir-hampir minimal satu rumah ada satu orang, atau bahkan lebih, terutama di perkotaan, dan mereka itu adalah kaum muslimin yang menjadi nasabah bank. Kemudian setiap bulan dia menikmati yang namanya bunga. Ini adalah riba. Disepakati oleh seluruh ulama dari empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang namanya penambahan terhadap uang yang kita berikan, uang yang kita pinjamkan atau kita simpan, itu adalah riba. Terserah mau dinamakan bunga, mau dinamakan hadiah atau apa, jangan tertipu. Itu di dalam syariat namanya riba. Berapa banyak kaum muslimin yang menipati seperti ini? Dari mana? Sistem perbankan seperti ini kalau bukan dari orang-orang kafir, ini juga menunjukkan keberhasilan mereka memerangi kita, menjajah kita. Iya. Hampir-hampir kehidupan ekonomi kaum muslimin tidak terlepas dari riba. Mau butuh modal usaha, tinggal datang ke bank, bawa aja sertifikat tanah, bawa aja BPKB, tinggal datang ke bank untuk mendapatkan dana segar. Bahkan sekarang sudah banyak yang namanya finance, pembiayaan. Tidak harus ke bank, mungkin di ujung gang ini ada. Cukup bawa BPKB, proses cepat cukup 1 jam, pulang membawa beberapa juta rupiah. Pengembaliannya gimana? Dikembalikan melebihi apa yang dia pinjam, baik dengan cash maupun kredit. Pinjam 10 juta, dikembalikan sebesar berapa? 11 juta kredit. Bahkan yang lebih ironi lagi, ada yang mengaku-ngaku lembaga keuangan Islam, bank Islam, dan mereka namakan bagi hasil. Padahal setelah dicek, setelah diperiksa, ternyata bukan bagi hasil yang sesuai dengan syariat. Hakikatnya dia adalah bunga. Hati-hati. Mengatasnamakan koperasi syariah. Lalu orang yang meminjam uang 1 juta misalkan, dikasih biaya administrasi 50 ribu. Berarti yang diambil tinggal berapa? 950 ribu. Sementara yang tertulis di kuitansi, dia menerima 1 juta. Dia terima 950 ribu, dia harus kembalikan 1 juta. Terserah mau dinamakan uang administrasi, uang capek, uang pulsa, itu riba. Dan ironisnya lagi, mereka tidak tahu kalau itu riba. Yang sudah tahu pun dia tidak amalkan, dan tidak dia peringatkan kepada saudara-saudaranya. Maka merebaklah transaksi-transaksi riba di tengah-tengah kaum muslimin. Ini satu. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah melakukan jual beli, sudah melakukan transaksi dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, yang kedua, kalian sudah memegang ekor-ekor sapi. Yang ketiga, waraditum bizar'i, kalian sudah meridhoi pertanian. Maksudnya apa? Dijelaskan para ulama, kalian sudah begitu memperhatikan urusan dunia ini, kalian sudah begitu cinta dunia, dan kalian lupa dengan akhirat. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini adalah azab yang Allah timpakan kepada kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan agama kita. Kita melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya lagi semangat untuk mempelajari aturan-aturan Allah. Yang sudah tahu pun tidak ada semangat untuk mengamalkannya. Yang sudah mengamalkannya tidak ada kepedulian kepada saudaranya untuk disampaikan ilmu tersebut. Maka di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengabarkan kepada kita apa solusinya. Inilah solusi bagaimana kita menghadapi peperangan ini. Kata beliau, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kita
sampai kita kembali kepada agama kita. Inilah satu-satunya solusi bagi kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menang di dalam peperangan ini, kalau kita ingin mulia, dan lebih penting daripada itu, kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan dunia dan di akhirat, terutama di akhirat, yaitu selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga, adalah kita harus kembali kepada agama kita. Kembali kepada agama kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali merealisasikan tauhid yang sebenarnya, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, dan kembali merealisasikan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali lagi kepada apa yang kita sampaikan di awal, semua tidak akan mungkin terjadi kecuali kita mulai dengan suatu kata, yaitu belajar. Setelah belajar diamalkan, setelah diamalkan jangan lupa disampaikan kepada saudara-saudara kita, dan jangan lupa kita perlu kesabaran. Kemudian yang perlu sekali dipahami, agama yang mana yang dimaksudkan di sini? Kata Nabi, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana yang dimaksud? Islam versi siapa? Islam menurut siapa? Karena kenyataannya kita lihat, yang ini mengklaim Islam, yang itu mengklaim ajaran Islam, bahkan tidak segan-segan mereka katakan inilah ajaran Al-Quran wa Sunnah, tetapi kenapa kok terjadi perbedaan? Sama-sama Islam, kok terjadi berbeda-beda? Ini juga sesuatu yang penting yang perlu dipahami, bahwasannya agama Islam yang dimaksudkan di sini adalah agama sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipahami dengan baik dan diamalkan serta sudah diridhoi oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Islam seperti ini yang diinginkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka Islam seperti inilah yang dimaksud, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan yang diada-adakan oleh manusia, yang dibuat-buat, ditambah-tambahkan oleh orang, tetapi Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan dipahami serta diamalkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kembali lagi, untuk meraih Islam yang seperti ini, kepada satu kata, yaitu belajar. Kembali belajar. Jangan sungkan untuk melihat kembali apakah akidah saya selama ini sudah persis seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah ibadah saya, akhlak saya selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh sahabat? Jangan segan untuk memulainya dengan belajar. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa? Kalau dia bermalas-malasan, dia tidak mau menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah juga tidak akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Waliyadzubillah, kalau begitu jalan menuju ke neraka itu yang dimudahkan. Maka alhamdulillah, apa yang kita lakukan saat ini bagian dari usaha kita menuntut ilmu. Semoga mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari ilmu Al-Quran wa Sunnah yang kita sama-sama pelajari hari ini. Dan tentunya masih banyak hal penting yang belum saya sampaikan di dalam buku ini. Terutama bagaimana Islam menentang pemikiran ateisme. Demikian pula bagaimana Islam menentang pemikiran liberal, yaitu menyamakan semua agama. Bagaimana Islam menentang pemikiran sekuler, yaitu yang memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia. Bagaimana Islam menentang paham humanis,
Paham inilah yang melahirkan yang namanya HAM. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang HAM ini bermakna baik. Kadang-kadang justru maknanya menyesatkan kita. Karena di dalam HAM, dalam hak asasi manusia, ada hak memilih agama. Hak boleh murtad. Bahkan negara berhak melindungi, wajib melindungi yang seperti ini. Ini sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, adalah hasil dari peperangan orang-orang kafir kepada kita. Cuman waktunya singkat, saya tidak bisa bahas panjang lebar, silakan baca buku tersebut. Demikian pula masih ada beberapa bantahan-bantahan dan pelurusan-pelurusan yang disampaikan dalam buku ini terhadap paham-paham yang menyimpang. Akan tetapi waktu kita terbatas, semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Dan kita hari ini memasuki sesi tanya jawab bagi ibu-ibu ataupun muslimah yang akan berhadir, insyaallah sama di kertas dan di kertas. Kemudian bapak-bapak yang akan bertanya dan jawab bisa melalui sama kertas yang bisa dijawab di tempat moderator. Kemudian kami memasukkan berikutnya, insyaallah untuk sesi tanya jawab kita kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perbedaan hijarah dengan bunga. Apa maksudnya hijarah di sini, Pak? Yang bertanya. Hijarah. Ini maksudnya apa, Pak? Istilahnya? Kalau yang saya tempat dalam buku ada di baru, Pak. Dan biaya administrasi sebenarnya. Istilahnya hijrah. Administrasi dan istilahnya yang saya tahu. Gini itu. Jadi maksudnya. Kalau administrasi itu, biaya administrasi dipergunakan untuk tergantung penggunaannya. Ada administrasi yang masuk dalam kategori bunga tadi, masuk dalam kategori riba, ada yang tidak. Sebagai contoh yang boleh dan halal, sebagai usaha bank yang halal, administrasi sebagai jasa penyimpanan uang. Artinya orang simpan 1 juta, bisa jadi bulan depan dia ambil sudah enggak 1 juta lagi. Kalau dia tidak dikasih bunga, mungkin dipotong 2.500. 2.500 adalah biaya administrasi. Atau mencetak buku. Atau ATM. Maka ini halal. Ini tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau bank yang memberikan pinjaman, bank yang memberikan pinjaman lalu dia kenakan biaya administrasi. Maka walaupun mau diistilahkan dengan administrasi, hakikat syariat tambahan apapun yang kita dapatkan dari pembayaran pinjaman namanya adalah riba. Itu menurut syariat, Pak. Iya. Mau dinamakan administrasi, bunga, uang capek, uang lelah, sama saja. Hakikatnya sama. Kenapa? Karena dalam Islam, yang namanya hutang piutang, pinjam meminjam, dibangun di atas dasar al-ihsan. Semata-mata kita ingin berbuat baik kepada saudara kita. Sehingga termasuk dosa besar, saudara kita lagi kesusahan, dia butuh uang, butuh pinjaman, kita manfaatkan kesusahannya itu untuk meraih keuntungan. Ini hakikatnya, Pak. Dia butuh uang, kita manfaatkan dia untuk mendapatkan keuntungan. Kita kasih pinjaman, tapi sekaligus kita bisnis, dapat keuntungan. Terserah mau dinamakan administrasi atau bunga, sama saja. Iya. Kalau mau, akad bagi hasil. Akad bagi hasil. Yaitu misalkan, ini bukan pinjam meminjam.
ya. Pihak bank sebagai pemodal, nasabah sebagai apa? Pengelola. Maka nasabah ini mengelola modal dari bank. Kemudian disepakati hasilnya misalkan 70% bagi pengelola, 30% bagi pemilik modal. Kemudian hasilnya dibagi tiap bulan, maka ini boleh. Tetapi harus ambil resiko. Kalau ada hasilnya, hasilnya dibagi. Kalau tidak ada hasilnya, maka tidak ada yang perlu dibagi. Kalau pinjaman kan tidak. Kamu usahamu berhasil atau tidak, hutang harus dikembalikan. Kalau bagi hasil tidak, kalau memang rugi misalkan, maka bank sudah tidak berhak menuntut lagi modalnya. Karena orang yang mengelola dana itu, dia juga rugi. Rugi waktu. Maka bank cuma rugi uang. Seperti itu, Pak. Jadi berbeda antara itu dengan bunga. Baik. Kemudian pertanyaan dari Ustaz tentang masalah jihad. Jihad bagaimanakah yang diperintahkan oleh Allah? Kemudian sih ada banyak juga yang mengatakan ketika ada kepada orang yang berjihad dari Palestina, siapa yang disebut dengan jihad? Yang pertama tadi apa? Apa saja yang disebut dengan jihad? Jihad. Yang pertama perlu sekali dipahami, jihad di dalam Islam itu maknanya luas. Ada jihad melawan hawa nafsu, ini juga termasuk jihad. Demikian pula jihad menghadapi orang-orang kafir. Dan dalam menghadapi orang-orang kafir ini pun berbagai macam. Ada yang kita hadapi mereka dengan kekuatan fisik, ada juga yang kita hadapi mereka dengan ilmu. Termasuk kita meluruskan pemahaman orang-orang kafir yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, itu juga termasuk kategori jihad. Ada juga jihad melawan syaitan, yakni kita berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam godaan-godaan syaitan. Itu semua masuk dalam kategori jihad. Masuk dalam kategori jihad. Baik. Ada pun secara khusus makna jihad memang lebih sering digunakan ketika peperangan melawan orang-orang kafir dalam peperangan fisik. Ini secara khusus. Maka di situ yang disebut dengan jihad haruslah jihad yang memiliki syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat. Ulama kita menjelaskan jihad yang benar itu ada dua bentuk. Ada namanya jihad hujum, kita menyerang terlebih dahulu. Dan ada namanya jihad difa, jihad kita bertahan. Kalau jihad sifatnya kita bertahan, kita diserang oleh musuh, maka di sini tidak ada syarat-syarat terkhusus, tidak ada syarat-syarat tertentu. Adapun jihad kalau kita yang dahuluan menyerang, maka di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya dijelaskan para ulama, jihad tersebut harus dipimpin oleh seorang kepala negara, pemimpin kaum muslimin. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, al-imamu jullah yuqatal min waraihi. Imam, pemimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Yang kedua, yang melakukan jihad harus memiliki kekuatan. Artinya hitung-hitungan kekuatan memang mampu berjihad. Jangan sampai baru punya pisau dapur mau melawan tank. Ini namanya bunuh diri. Kemudian yang ketiga, harus memiliki wilayah, kekuasaan. Sehingga apabila ada sebagian orang mengatasnamakan Islam lalu melakukan pengeboman tanpa direstui pemimpin negara, mereka juga tidak memiliki kekuatan, mereka juga tidak memiliki wilayah kekuasaan, maka itu bukan jihad. Apalagi mereka menentang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang lain.
Di antara syarat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyerang orang-orang kafir, pertama sekali beliau dakwahi dahulu. Ini yang utama. Dan ini tujuannya. Tujuan menyerang orang-orang kafir itu bukan untuk merampas hartanya. Bukan agar mereka berada di bawah kekuasaan kita, bukan. Agar mereka mendapatkan keselamatan. Agar mereka masuk Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pasukan jihad sebelum berangkat, ajak mereka masuk Islam dahulu. Kalau mereka tidak mau masuk Islam bagaimana? Sudah, tawarkan mereka untuk membayar jizyah, bayar pajak keamanan. Dengan imbalan kalian akan dilindungi oleh kaum muslimin. Di masa sahabat, di masa para sahabat, orang-orang Kristen sampai-sampai lebih senang membayar perlindungan keamanan ini kepada kaum muslimin dibanding kepada raja mereka sendiri. Sampai seperti itu keadilan Islam. Kalau tidak mau juga, baru diperangi. Jadi tidak langsung lihat orang kafir langsung dibom, tidak. Maka kalau begitu, apa yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini yang mengatasnamakan Islam kemudian melakukan pengoboman kepada orang-orang kafir tanpa ada usaha mendakwahi mereka, itu adalah sesat. Itu adalah salah. Itu lebih tepat dikatakan terorisme, bukan jihad. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya datang masalah, sebenarnya banyak pertanyaan yang bagus, dan mungkin ini mewakili tema kita. Dia ada banyak pertanyaan, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita supaya di dalam masa pembelajaran ini akhlak, akidah, dan iman kita tidak terpengaruhi apa yang tidak baik. Kemudian apakah harus disekolahkan pesantren sementara anak-anak tersebut tidak mau sekolah pesantren? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertama sekali, untuk menjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka terpengaruh dengan peperangan pemikiran, peperangan akidah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Pertama sekali adalah dengan ilmu. Ilmu bagi siapa? Pertama, sebelum kita didik anak-anak kita dengan ilmu, perhatikan dulu diri kita sendiri sebagai orang tua. Apakah kita sudah pahami ilmu ini dengan benar? Apakah kita sudah pahami akidah Islam dengan benar? Apakah kita sudah pahami akhlak Islam yang sesungguhnya itu bagaimana? Ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Ini yang pertama sekali. Orang tuanya dulu yang harus belajar. Seringkali orang tua itu dia menjadi orang tua cuman karena apa? Karena yang laki-laki menjadi bapak karena istrinya melahirkan. Si istri menjadi ibu karena dia kebetulan melahirkan. Bukan sesuatu yang dia persiapkan. Menjadi bapak harus tahu ini dan tahu itu. Yang pertama sekali harus dia ketahui adalah ilmu tentang agama. Karena dia diperintahkan, diwajibkan untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang diwajibkan menjaga keluarga dari api neraka adalah kita sendiri. Bukan sekolah, bukan guru-guru di sekolah. Ini yang pertama sekali. Seorang suami wajib menjaga istrinya dari api neraka. Seorang tua wajib menjaga anak-anaknya dari api neraka. Apa makna ayat ini? Apa maksudnya menjaga anak kita dari api neraka? Berkata sahabat yang mulia yang diajarkan tafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah allimuhum adibuhum. Ajarkanlah mereka ilmu agama yang benar dan berikanlah teladan adat yang benar. Itu maksudnya. Itu maksudnya menjaga anak-anak kita dari api neraka. Jadi sebetulnya kita memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita yang pertama sekali akan dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah yang berkewajiban untuk mendidik mereka. Kitalah yang berkewajiban untuk mendidik mereka, bukan sekolah. Bukan sebuah pondok pesantren. Kecuali kalau sudah terjadi kesepakatan kita mau menitipkan anak kita ke sebuah sekolah, barulah sekolah itu juga memiliki kewajiban. Kita mau menitipkan anak kita ke sebuah pesantren, barulah pesantren tersebut memiliki kewajiban. Kalau sudah terjadi kesepakatan. Akan tetapi itu sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak kita misalkan ternyata akhlaknya buruk, jangan salahkan sekolah terlebih dahulu. Jangan salahkan pesantren, salahkan diri kita dahulu. Karena itu kewajiban kita. Itu adalah kewajiban kita. Maka yang pertama sekali, orang tua yang harus bertanggung jawab di dalam pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu orang tua itu perlu ilmu. Sehingga kembali lagi pada apa yang kita jelaskan di awal tadi, pada suatu kata yaitu belajar. Dimulai dengan belajar, kemudian amalkan, kemudian sampaikan. Pertama sekali yang harus disampaikan adalah anak-anak kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting, bagaimana tips mendidik anak-anak kita adalah memberikan keteladanan, yaitu kesolehan diri kita. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara manfaat kesolehan kita itu akan berdampak baik kepada anak-anak kita. Minimal keteladanan. Bahkan andaikan kita mati dalam keadaan kita belum sempat mendidik anak-anak kita, tetapi kita mati sebagai seorang yang saleh, insyaallah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu baca surat Al-Kahfi, bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir. Di akhir perjalanan mereka, Nabi Khidir melihat ada sebuah dinding di sebuah kampung yang akan roboh. Lalu beliau menegakkan dinding tersebut dan beliau mengabarkan kepada Nabi Musa apa sebabnya beliau menegakkan dinding tersebut. Sebabnya karena Allah telah mengabarkan kepadanya, di bawah dinding itu ada harta peninggalan orang tuanya. Ada harta peninggalan orang tuanya, Allah ingin menjaga harta tersebut sehingga ketika anak yatim, dua orang anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya ini dapat menikmati harta tersebut. Dan disebutkan di situ, wa kana abuhuma saliha. Adalah bapak mereka berdua yang meninggal ini adalah seorang yang saleh. Adalah seorang yang saleh. Maka karena bapaknya adalah seorang yang saleh, harta mereka yang tertimbun di dalam tanah itu dijaga oleh Allah. Demikian pula kata para ulama, ayat ini menunjukkan siapa yang saleh, kalaupun dia meninggalkan anaknya masih kecil, maka Allah akan menjaga anak-anaknya. Kalau anak-anaknya setelah dewasa akan berhasil menikmati harta tersebut, berarti sampai dewasa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Ini keutamaan. Jangan kita remehkan ini. Jangan sampai kita perintahkan anak-anak kita pergi sholat, ternyata kita enak-enakan menonton televisi. Kita ingin anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ternyata di rumah kita yang ada hanya suara-suara musik, suara-suara film, suara-suara game, bukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak dari mulut kita, tidak dari istri-istri kita, tidak pula dari televisi dan atau radio yang bisa kita putar di rumah kita. Maka sangat sulit mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi jangan pernah berpikir anak-anak saya ini akan soleh setelah saya masukkan di sekolah ini dan sekolah itu. Jangan. Terlebih dahulu kita pikirkan anak-anak ini harus menjadi soleh dengan hasil usaha saya mendidik mereka. Ini utama sekali. Kemudian setelah itu, baru kemudian dia berusaha mencari sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Tidak mesti harus pesantren. Yang penting kita pastikan sekolah itu betul-betul mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata sekolah itu
mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka silahkan memanen hasilnya, kelak anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demikian pula pada ibadahnya, demikian pula pada keyakinan-keyakinannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah, demikian itu adalah yang paling terbaik. Iya. Maka jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah, dalam masalah agama, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim yang memutuskan perbedaan di antara kita. Mana sesuai Al-Quran dan Sunnah itulah yang benar, dan mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itulah yang salah. Mungkin kalau dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bisa saja masing-masing mengklaim, saya juga punya ayat Al-Quran, saya juga punya sunnah. Maka kalau begitu kembalikan kepada bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memahami ayat tersebut. Memahami ayat tersebut. Ya. Sebagai contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan zikir yang sebanyak-banyaknya seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir sebanyak-banyaknya semampu kita tanpa membuat batasan-batasan tertentu berasal dari diri kita. Jangan kita tetapkan saya harus berzikir ini setiap hari 1000 kali. Berarti kita telah menetapkan menurut ketetapan kita sendiri. Walaupun asalnya berzikir itu diambil dari Al-Qur'an. Dia juga mengucapkan zikir misalkan La ilaha illallah. Ucapan zikir ini dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi caranya dia mengamalkannya tidak sesuai dengan cara Al-Quran dan Sunnah. Maka kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengamalkan ayat tersebut. Jadi ini kuncinya. Kembali lagi, kalau kita kembali kepada apa penjelasan kita tadi, pada satu kata, yaitu belajar. Kita sama-sama belajar Al-Quran dan Sunnah, maka saya harapkan semoga kajian-kajian seperti ini akan terus berlangsung dan jamaah sekalian terus bersemangat menghadiri pelajaran-pelajaran Al-Quran dan Sunnah. Apalagi saya lihat Masya Allah pertanyaan-pertanyaannya sangat banyak dan saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Ini menunjukkan semangat jamaah sekalian untuk mempelajari agama. Jangan berharap semua yang kita ingin tahu harus tahu pada saat ini juga, tidak. Masih ada waktu dan kita diperintahkan untuk belajar sampai akhir hayat kita, karena belajar itu adalah bagian dari ibadah yang sangat penting. Sedangkan Allah telah memerintahkan beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian kematian. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ataupun ada kata-kata yang menyinggung, itu berasal dari kebodohan saya dan dari syaitan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya memohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.